sini ini kita ngobrol. Iya, Daniel sebelah sini. Iya. Aduh, susah. Awas, bisa. Langsing, ada di sini. Nah, okay. Ini nih, kayaknya mesti pakai ini ngobrolnya nih. Pakai mic. Nah, pakai mic. Okay. Ini. Sini. Kayaknya lebih berfungsi sini. Yang ini. Nah, gitu. Iya. Sudah berapa lama belajar? Aku belajar biola mulainya sih dari umur 5 tahun. Mm-hmm. Jadi maaf apa dulu ngajakin aku ke studio musik. Mm-hmm. Terus aku pertama kali langsung suka sama yang namanya skoral biola ini yang kayak mirip rumah siput. Jadi mulai dari 5 tahun saya belajar sampai sekarang saya terusin. Wah, suaranya masih menggembung-gembung kayak ketemu pacar baru gitu ya pas megang biolanya gitu sampai begitu tetes loh. Bisa nyanyi sambil itu bisa, selain ya? Selain biola kalau bisa, sambil main nyanyi sambil main biola itu nggak bisa karena pita suara kan sini pita suara di sini nanti ketekan sama biola jadi nggak akan bisa keluar dengan bagus gitu sebenarnya suaranya ya, ya. Jadi makanya nyanyi, aku lepas ganti-ganti ya. Oke begitu ternyata. Iya, ini makanya ini mengiringi untuk kerjasama seperti ini perlu latihan sering-sering atau sebenarnya tinggal masuk aja sih. Kebetulan ini hanya dalam sehari kebetulan karena mendadak jadi kita latihan tapi udah terbiasa karena sudah terbiasa udah sama Ea kolaborasi ini dari saya melahirkan dia. Oh, ibunya ya ampun ibu sama ya anak ampun. Ibu dan anak berprestasi kita balik lagi nanti ya di opini.